Apa kabar sahabat berkebun? Tentunya pada baik ya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan umur panjang ya. Kita sekarang pindah tanam pakcoy ya. Ini kita isi nutrisi ya. Airnya 2 liter, kita isi nutrisinya sekitar AB mic-nya sekitar 10 mili ya. AB mic-nya 10 mili. AB mic A 10 mili, AB mic B untuk 2 liter air ya, sahabat berkebun. Nah, kita isi AB mic A-nya. Lanjut kita aduk ya sampai rata ya, aduk-aduk sampai rata. Kalau sudah rata, kita cek pakai TDS meter ya. Untuk kelembaban airnya ya. Nah, sekitar segini ya, sahabat berkebun ya, sekitar 800-an ya. Kita lanjut pindah tanamnya ya. Kita lanjut pindah tanamnya. Kita ambil benih pakcoynya ya. Ini kira-kira 2 minggu ya dari semenjak semai ya, 2 minggu dari semenjak semai sudah tumbuh daun ketiga dan daun keempat, sudah bisa dipindahkan ya, sudah bisa pindah tanam. Kita potong-potong ya, rockwallnya kita potong-potong. Nah, kita pindahkan ke net pot ya, net pot yang tadi yang sudah diisi sumbu ya, dipindahkan ke air nutrisi yang sudah di isi sumbu net potnya. Kita lanjut semuanya ya, kita pindahkan semuanya sampai semuanya terisi net potnya. Ikuti terus ya sahabat berkebun ya, sampai panen ya, sampai panen. Jangan lupa di subscribe ya sahabat berkebun ya, ikuti terus info-info selanjutnya ya tentang berkebun ya. Nih, tanaman pakcoy ya, usia 2 minggu, pindah tanam ya.